SPM dengan STPM, dua-dua penting. Betul. SPM ada, kalau di Sarawak ada 30 ribu yang mengambil peperiksaan tersebut. Tapi bila menjelang STPM, kita lihat angka itu kurang. Kurang popular tu kenapa? Di sini lihat, ya, banyakkan pelajar-pelajar kita, lepas SPM ni, memang mereka nak bebas dah. Di usia, lepas SPM adalah usia 18. Usia remaja. Jadi dia akan fikir kalau keluar daripada SPM ni, masa SPM dia masih lagi dalam suasana ibu bapa mereka, cikgu mereka, kadang-kadang pakai uniform lagi, ada guru disiplin lagi. Itu dia malas. Tapi bila dia masuk katakan diploma SPM, dia dah bertukar status dari seorang pelajar atau murid sekolah menjadi seorang siswa universiti, ICATS College, Kuching Sarawak, kan bunyi dia lain. Di situ ya, persepsi seorang pelajar tu, saya dah menjadi seorang siswa. Kalau menurut saya, kalau STPM itu tidak popular, itu adalah kerana persepsi yang telah ditanam oleh masyarakat kita di Malaysia ni setelah sekian lama bahawa STPM ini adalah satu peperiksaan yang susah. Jadi benda tu dah ditanam dalam minda kita, jadi ramai yang memilih untuk tidak mengambil STPM dan teruskan pengajian ke peringkat diploma. Itu juga memberi kesan sebenarnya status itu. Kalau STPM dia masih lagi murid, dia masih lagi pelajar, tapi kalau dia di peringkat universiti, dia dah jadi mahasiswa, dia dah boleh menyewa di luar, dia tak tinggal lagi dengan ibu bapa dan sebagainya. Itu juga adalah satu faktor. Kemudian saya tekankan di sini juga, mungkin kita dah tengok perubahan perkembangan ekonomi kita yang membawa kepada daripada masyarakat dulu, tani, sekarang mungkin dah ramai ibu bapa yang bekerja yang lebih baik pendapatannya. Dia lebih ibu bapa ini yang menentukan sebenarnya. Ibu bapa yang menjadi penentu juga kepada pilihan pelajar itu. Dia tak nak anak dia belajar di STPM, dia nak minta anak dia terus menjurus kepada bidang-bidang tertentu.